pusat tentunya juga concern terhadap upaya-upaya dari YANU maupun WADA untuk membasmi doping di Indonesia. Bahkan Koni Pusat sudah membuat program yang dinamakan prestasi tanpa doping. Dan kita bersama-sama YANU sudah melakukan program-program edukasi ke beberapa provinsi di Indonesia bersama-sama dengan Koni Provinsi dan juga anggota daripada Koni Provinsi sendiri. Dan rencananya akan kita adakan di 34 Koni Provinsi seluruh Indonesia. Ya, kita tentunya lebih inisiatif lagi untuk mengadakan edukasi. Karena memang kejadian-kejadian yang lalu dengan adanya atlet tidak terkena doping itu lebih banyak tanpa diketahui atau tanpa disadari oleh si atlet itu sendiri. Nah, untuk itu kita juga harus lebih detail memberikan edukasi, kemudian apa-apa saja zat-zat yang mengandung doping dalam konsumsian makanan atau suplemen sehari-hari. Karena ada juga ketika saya menyampaikan atlet ke Korea, atlet yang terkena doping adalah dia minum suplemen biasa. Kalau misalnya kadar 1 sendok itu nggak jadi doping, tapi kalau 2 sendok itu jadi doping. Nah, hal-hal ini banyak tidak diketahui oleh atlet. Dan perkembangan juga zat-zat untuk menjadi doping setiap tahun itu berubah-ubah. Sehingga kita juga harus tetap aktif untuk mengetahui apa sih sekarang yang menjadi zat-zat yang mengandung doping. Nah, itu yang harus kita update terus pada atlet-atlet, terutama atlet-atlet Indonesia. Jadi kami siap untuk membantu YANU untuk mengkampanyekan anti-doping dengan tagline prestasi tanpa doping. Dan ini harus menurut sampai ke kabupaten kota, sampai juga ke kota.